Hai semua, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya sendiri, Kausalina Channel, akan memperkenalkan Smartmatika, metode Smartmatika. Ya, hari ini juga kita juga akan menjadikan matematika mudah dan menyenangkan. Karena kita mempunyai metode menghitung cepat dengan cara bayangan, meliputi perkalian, pembagian, pangkat, dan akar. Sebelum kakak lanjutkan lagi, jangan lupa ya, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Karena dengan demikian membantu kakak untuk mengembangkan metode-metode selanjutnya. Dengan perkalian 7. Kenapa kita memilih perkalian satuan 7? Karena apa ya? Karena selama ini dirasakan sulit. Ya, karena itu kita akan membahas mengenai perkalian 7. Bagaimana langkah-langkah berikutnya? Nah, mari kita perhatikan. Kita mulai dari pojok kanan atas. Kita mulai dengan angka 1. Selanjutnya di bawahnya 2. Selanjutnya 3. Ke atas 4, 5, 6. Ke atas lagi 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita beri angka 0 pada sebelah kiri, 0, 1, 2. Dan sebelah kiri lagi, angka yang terakhir tadi diulang 2, 3, 4. Dan diulang yang terakhir tadi 4, 5, dan 6. Bagaimana? Kalian menarik? Kalian tertarik toh? Nah, sekarang menggambar sudah, kita juga sudah memberikan kerangka perkalian 7. Sekarang kita cari bagaimana nilai dari perkalian 7 tersebut. Misalnya 7 kali 3. Nah, kita hitung dari pojok kiri 1, 2, dan 3. Berapa 7 kali 3? Ya, 21. Cepat ya. Bagaimana? Nah, coba satu kali lagi. Baik. Kita coba 7 kali 5. Kita hitung dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu? Nah, itu dia, 3, 5. Menarik atau tertarik? Nah, sekarang satu kali lagi, 7 kali 9. Kita hitung dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah dapat? Ya, 63. Bagaimana? Kalian merasa senang hari ini? Nah, untuk selanjutnya akan kakak berikan metode selanjutnya. Tapi kalian harus jangan lupa mensubscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu kakak memberikan metode selanjutnya. Bukan hanya perkalian 7, tapi perkalian 8, 9. Tapi ingat kalian ya, ada akar di sana, ada pangkat di sana. Bagaimana selanjutnya? Wah, sangat menarik sekali. Nah, kalau begitu, jangan lupa ya, subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Oke, salam hangat untuk kalian semua. Salam Smartmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.